We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the present of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Rahardo and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Selamat pagi Mas Antonius Doni Budi Utomo. Selamat pagi Mas. Sketcher, gitaris, vegetarian. Saya tanya pertanyaan ini juga ke Pak Agus. Apa kalau mau jadi sketcher yang bagus itu harus jadi vegetarian? Enggak juga. Sebetulnya saya cuma ikut-ikutan. Betul, saya itu dari kecil itu sukanya ikut-ikutan. Vegetarian pun juga sebetulnya dulu saya memang cenderung di lingkungan yang apa ya? Kalau wong Jawa itu apa ya, Pak? Ya seneng tirakatan, seneng apalah maksudnya apa itu bahasa Indonesianya pokoknya. Ya pokoknya seneng kuasa gitu-gitu walaupun saya background-nya ya Jawa lah, pokoknya puasa-puasa yang Jawa gitu tuh. Dan saya terlibat dalam sebuah perguruan pencak silat dulu. Dari kecil itu saya dititipkan bapak saya di temennya bapak saya itu waktu itu. Karena itu ya apa namanya? Kepala salah satu pencak silat terkenal apa Setia Hati lah, pencak silat Setia Hati Teratai. Itu kebetulan temannya bapak ini ya, dititipkan di situ sampai ya usia 12 tahun gitulah ya. Dan di situ sudah dimulai apa lah ya, fisik ya, fisik dilatih terus kemudian makanan juga saya cenderung sederhana dulu kan hidup di desa juga. Nah, itu sudah terbiasa makanan-makanan sederhana gitu. Dan terus waktu tahun 2002 itu saya naksir cewek terus ikut cewek saya itu sedang vegetarian ya, bagaimana caranya saya pokoknya ikut-ikutan. Uliknya di situ sebetulnya konsep untuk vegetarian saya 93, jadi waktu mulai kuliah itu sudah menemukan buku kecil itu di Gramedia itu, nggak tahu yang ngarang itu siapa, lupa saya juga. Vegetarian kayaknya orang Bali dengan gaya Bali ya. Karena saya kecilnya juga di lingkungan Bali, karena ikut ibu seorang bidan, jadi di desa-desa itu lah, di situ banyak orang Bali, jadi sudah apa ya, sudah tetap nggak tahu koneksi apa, hubungan dari kecil itu terulang lagi gitu. Nah, akhirnya saya baca gitu ya, ya udah satu minggu sekali gitu saya ikut-ikutan, nggak hanya makan nabati ya, kayak apa namanya pendeta Hindu yang hanya makan buah, hanya makan palawija dan sebagainya, dan saya sudah terbiasa gitu. Tapi maksudnya buat apa nggak tahu, tapi waktu itu ya apa namanya, rileks aja di badan gitu waktu itu. Karena terus 93 saya menjalankan itu ya hanya seminggu sekali dua kali gitu, sampai akhirnya udah terhenti, udah lupa lagi, terus kembali makan biasa lagi, sampai akhirnya ketemu mantan pacar saya sekarang ini ya, akhirnya istri saya ya. Dari 2003 saya mengenal vegan dari istri, terus ikut-ikutan. Ya udah sampai sekarang Pak. Terus akhirnya kenal Pak Agus. Beliau kan juga intern. Nah, ilmu-ilmu lingkungan hidup vegetarian dihubungkan dengan apa ya, lingkungan
lingkungan lah, maksudnya ini sangat ramah untuk lingkungan dari beliau. Karena dari akar kurikul akademisi ya, kalau ngomong itu, beliau kan suka ngomong gitu. Saya ya di bawah panggung, maksudnya di sering mengikuti beliau pas menerangkan vegan dari sisi lingkungan. Dan itu salah satu alternatif yang ternyata, oh, nggak hanya untuk tubuh kita aja, ternyata banyak aspek. Yang jelas kan, basically kan sebenarnya dulu kan saya lihatnya itu spiritual, wow. Atau sebelum spiritual dulu, wow, oh, nek pengen sakti, jadi vegetarian. Otak manusia yang pengen sakti itu jadi. Enggak, tapi ternyata sekarang jadi alternatif ya. Alternatif pemecahan salah satu lah. Yang mungkin saya percaya juga ya. Oh iya, data-datanya ada juga dan banyak. Nah, otak saya, mindset saya, ya tentram aja di situ. Oh, tinggal barangkali mungkin tinggal nunggu waktu sebuah apa ya, pergerakan menuju ke titik tengah. Nah, titik tengah. Vegan itu sebenarnya jalan tengah menurut saya. Begitu Pak Darto sederhananya. Mas Doni menulis Be Vegan Make Peace. Ya. Apa oh iya. Inspirasi Mas Budi untuk vegan. Tadi mungkin sudah dijawab, tapi apakah pengaruh Pak Agus MP atau kalian saling mempengaruhi atau pengalaman pribadi yang lain? Ya, itu sebenarnya kebalikan dari rangkaian pertanyaan Pak Darto tadi, jadi kebalikan. Jadi pengalaman pribadi saya dulu dari kecil ini akhirnya kemudian apa? Ketemu sesuatu, terus ketemu Pak Agus, terus kemudian dari teknologi sekarang sudah semua harus diam dan hanya kita mengandalkan internet, mungkin barangkali hanya mengandalkan internet, ya udah di TV-TV kayak sudah jenuh melihat hal yang negatif. Sebenarnya negatif juga nggak apa-apa sih, cuma nggak imbang gitu aja, lebih apa ya. Ya harus balance. Nah, make peace itu apa yang di make peace dengan? Ah, make peace. Jadi itu kan sebenarnya slogan dari tayangan yang kita tonton bersama-sama dengan Pak Agus. Maksudnya hobi lah kita, Supremaster TV Pak. Jadi ada tayangan yang dia mempunyai slogan Vegan Make Peace. Jadi mempunyai misi untuk kedamaian juga akhirnya. Yang sering nonton ya akhirnya nggak tahu karena sebagai seorang pencipta lagu, wah bukan pencipta lagu, kebetulan saya itu senangnya ulik gitu, dendang itu pas ngepel lantai pas sisa apa namanya piring gitu, vegan maybe, vegan maybe, sambil kita rekam udah upload gitu aja. Nggak tahu, spontan ya, saya cenderung banyak karya-karya musik terutama itu spontanitas itu muncul hanya PP kan itu, dan saya menjalani sudah hampir ya nggak kerasa 17 tahun ya dengan naik turunnya juga akhirnya PP kan medis ya untuk hiburan pikiran ya peace ya. Yang di mana iya gimana Pak? Peace, yang kedamaiannya ya. Itu loh. Ya. Kedamaian, kedamaian. Artinya dengan secara otomatis mungkin ya, karena dengan bervegan kita sebetulnya membersihkan gelas kita supaya air yang kita tuangkan untuk kita minum itu tidak jadi racun banget gitu. Maksudnya, menurut opini anu yang saya rasakan, jadi begitu makanan kita bersih atau tempat wadah kita bersih, air yang itu jadi sehat. Sehat itu kayak menghirup udara di ini aja sih sebetulnya di pegunungan ya Mak. Damai dan begitu tubuh ini kan otak juga fresh, begitu otak fresh pokoknya mempersiapkan tubuh lah kalau vegan tuh saya menghayati vegan tuh
30% lah untuk mencapai kedamaian itu. Jadi saya tidak banyak enggak juga sih, cuma ya penting sekali, cuma bukan hanya itu, banyak aspek untuk menuju, sebetulnya untuk menuju ke spiritual. Spiritual lah yang sebetulnya yang membuat kita damai. Maksudnya spiritual yang benar ya. Maksudnya menurut saya benar, menurut orang lain benar. Dan vegan itu hanya sebuah itu tadi, cara physically untuk menyesuaikan frekuensi, saya pikir. Karena ada berbagai tingkat kesadaran. Kayak seperti saya mengarang lagu itu juga kadang-kadang lagu ini kok seperti ada di dimensi mana ya. Jadi sebuah ingatan-ingatan yang saya nggak bisa menerjemahkan sebetulnya. Hanya seperti itu. Iya, benar. Sering Mas Doni sketch wayang atau bangunan kuno. Apa yang menarik di kekunoan mereka? Silakan. Ya itu sebetulnya pengaruh ikut-ikutan juga sebetulnya. Sebenarnya juga nggak begitu heritage atau pemerhati seperti Pak Agus sketser yang bangunan-bangunan kuno. Jadi saya tahunya dari beliau karena saya juga mempelajari bangunan juga dulu, tapi tidak sedetail. Oh ternyata ini saya banyak masukan juga dari beliau. Wayang ya, bangunan kuno itu sebenarnya cara saya belajar aja mengisi dimensi yang hilang, menurut saya hilang. Dimensi yang hilang itu karena teman-teman saya dikira wong Jawa iki ya menjawani, wong Jawa iki ya seperti itu. Jadi olah-olahan itu iya saya dengarkan tapi saya abaikan dan bertahun berlama-lama sampai akhirnya ketemu beberapa sosok-sosok yang intens. Sosok orang yang intens seperti Pak Tulus dan teman-teman lainnya yang berarti budaya. Iya. Menarik juga ya sebetulnya. Dipelajari artinya kita juga nggak bisa merubah sebuah konsepsi apapun, cuma dalam pikiran saya hanya mengisi kekosongan, apalagi masa pandemi seperti ini. Harus coba ini kita penuhi lah hal yang kosong ini, artinya olok-olokan teman-teman. Wayang, seni rupa wayang. Oke, saya nggak tahu wayang atau tokoh-tokoh itu apa. Dan dalam perjalanan dengan misalnya salah satu contoh misalnya dengan beliau ya Pak Agus, karena saya diwawancari Pak Harto di atas paling ya Pak Harto dari Pak Agus. Kalau Pak Agus kan orangnya kayak Pak Tino Sidin, setiap saya gambar pasti wah jos mas bagus. Dan itu sebenarnya jelek pun dibilang bagus. Dan itu menginspirasi saya untuk saya menghayati wayang itu sambil gambar. Oke, saya terlintas apa ya? Misalnya di rumah saya jalan Nakula. Raja Nakula, Nakula kan omahku. Oh, Sadewa itu karakternya gimana toh? Saya sambil belajar. Kalau Pak Agus bilang, iya mas, is gambar aja. Nanti kan lama-lama tahu sendiri. Terus gareng itu filosofisnya gimana gitu ya? Ternyata seperti itu. Jadi kayak apa ya? Memberi kenyamanan untuk pikiran juga. Oh ada zaman dulu ada seperti ini. Dan saya mengalami seperti ini sebetulnya. Jadi hanya klik. Menemukan klik, nah gitu aja. Jadi, mengalami apa? Mengalami hal serupa, di mana saya misalnya agak, misalnya gini, gareng ya. Kenapa gareng itu matanya juling? Oh, ternyata filosofinya harus mata gitu. Dan saya gagal di situ sebelumnya. Oh, harusnya gitu. Sebenarnya nilai-nilai sih, nilai-nilai yang harus kita perjuangkan di dimensi kehidupan ini gitu. Ya banyak nilai ya, cuma salah satu sekecil contohnya seperti itu. Iya. Sebenarnya gitu. Dan itu kalau bangunan
saya gambar bangunan ya makin lama makin senang juga lewat itu. Nah, dulu itu enggak sempat memperhatikan ya, mengamati gitu ya. Tapi sebenarnya begitu menekuni sket, saya sket juga baru tahun 2018, itu pun juga semacam dipaksa Pak Agus, mungkin dia melihat saya ada potensi ini. Ya caranya saya didorong terus sampai akhirnya gambar pertama ya di IG saya itu, yang postingan pertama itu gambar pertama saya dengan cerita iya kok ada. Dan saya cenderung cat air karena dia kayak semacam bisa melukis sendiri, jadi ada nilai refreshing juga. Jadi kemudian masuk bangunan juga awalnya agak rumit juga memperhatikan, tapi lama-lama jadi asik, bisa detail gitu. Ada sketch watercolor itu ada dimensi yang dibikin kaget gitu, menimbulkan nggak tahu ada kedamaian juga dalam berapa persen itu, ada peace-nya itu ada juga gitu, nggak tahu. Nah itu mungkin hobi tuh kayak gitu ya, seperti gitar akhirnya juga. Nah itu terus akhirnya melengkapi sebuah kekosongan sedikit saya nggak, karena ini proses panjang menurut saya. Maksudnya oke lah, usia kita 70 tahun sudah mati lah. Oke lah, 20 tahun saya usia sekarang 45. Oke lah, 20 tahun lagi saya mengisi waktu hanya itu aja. Enggak terlalu ini. Dan sebetulnya saya masuk ke IG itu juga saya enggak mau. Pak Agus juga udah Mas. Hubungan dengan Pak Agus juga masih HP yang batangan itu ya. Udah pakai buah Android gitu ya. Dan kebetulan teman-teman SMA, teman-teman ini juga pada kangen. Maksudnya saya GR ya, saya gede-gede saja. Pada kangen saya, seringnya nanya saya, wah, ya, Facebook, IG. Terus mereka gabung ya, hanya itu aja. Hanya teman-teman SMA, SMS, ya SD, SMA, sampai kuliah yang ada di situ. Dan itu cukup menghibur saya sendiri sih sebetulnya, menghibur sendiri saya, dan saya menjadi sedikit pura-pura menjadi artis lah. Artis ya. Nah, ya menghibur teman-temannya sendiri, mereka seneng gitu, walaupun cuma like atau apresiasi seperti itu, seneng gitu ya, mengobati kerinduan. Bikin semangat juga sih. Iya. Seperti itu lagi. Gitar juga sebuah sahabat untuk Isdol. Yeah. Apakah ada pengaruh gitar dalam sketch Anda atau sebaliknya? Iya. Itu saya merasa terapresiasi gitar saya. Sebenarnya saya gitar juga dulu tahun 2000. Saya 94 sampai 98 itu memang ada sambil kuliah dulu saya ambil kursus gitar di Yamaha Musik Indonesia di Jogja waktu itu, sampai intermediate lah. Jadi yang hampir-hampir jadi guru gitu lah. Dan lulus di situ juga ya 4 tahun gitar klasik ya. Karena dari kecil saya gitar memang. Jadi dari kecil, dari umur 5 tahun, bapak saya kan gitaris juga. Gitaris berbagai macam musik di daerah kami. Jadi salah satu gitaris terkenal di daerah kami. Di daerah kami. Maaf, Pak, jatuh. Di daerah kami. Ya, itu pengaruh musiknya dari bapak. Terus kemudian di kuliah saya memperdalam lagi gitar itu, kemudian pada fase tertentu penciptaan itu saya cenderung seperti seorang yang bukan musikus malahan. Jadi inspirasi itu hanya lewat, terus saya terjemahkan sesuai, sebetulnya jauh dari teori yang sangat jelimet itu, sebuah pencipta. Makanya kayak orang-orang yang nggak bisa musik pun bisa mencipta lagu itu ya, karena saya merasakan seperti itu. Dimensi penciptaan. Jadi dimensi penciptaan itu tanpa membeda-bedakan
definisi orang itu apa? Maksudnya orang itu berpendidikan apa enggak, itu sangat, dia sangat netral sekali. Oh, semua orang bisa, semua orang musik. Semua orang sebenarnya bisa menciptakan musiknya dari diri, dari tubuhnya dia sendiri, itu semua bisa. Nah, itu lepas dari itu. Nah, saya 2004 banyak sekali setelah vegan. Nah, itu keunikan vegan itu, setelah vegan itu inspirasinya banyak sekali. Dulu yang tersumbat, jadi dari lagu yang 5 tahun nggak jadi-jadi, begitu vegan setahun, jadi. Kebetulan belum saya upload lagu anak-anak sih. Nanti suatu ketika saya upload juga. Nah, itu, begini ya. Dan sebuah lubang yang tersumbat itu sudah berlubang lagi, maksudnya sudah terbuka lagi gitu ya. Terus kemudian dari ciptaannya, nah, ada penyakit yang belum saya terpecahkan, begitu mencipta banyak gitu atau gambar, ada perasaan itu bukan karya saya, ada semacam jadi ini kan kayak anugerah, terus ya udah di sharing gitu. Waktu itu sharingnya ya karena di sekitarnya cuma Pak Agus, saya kasihkan aja rekaman saya, Pak Agus ini buat Pak Agus. Nggak tahu waktu itu hanya sebagai hadiah atau apa, saya lupa, cuma dibawa aja. Jadi saya bahkan ada beberapa teman yang saya kasih juga, nggak nyampe bagus beberapa, jadi saya nggak bawa recordnya itu, nggak saya bawa, saya sendiri nggak punya. Begitu IG itu ciptaan itu dikirim sama teman-teman lain yang ini, wah ini dulu lagumu ini ah, ya udah saya upload, saya kasih video yang ala kadarnya sementara. Saya share lagi, ya udah di share aja untuk menghibur itu lagi. Jadi kalau orang tersentuh itu, ya seneng aja kita juga. Oh ya, karya kita, ada yang paling tidak suka mendengarin walaupun ya. Itu kemudian 2003. Nah, kemudian yang termutakhir itu karya saya juga dipakai Pak Agus. Pak Agus kan dosen. Dia merasa kebingungan dengan gejala mahasiswanya yang mahasiswa baru terutama semester 1 2 itu gambarannya jelek-jelek. Awal-awal itu kebanyakan ya 70% itu apa ya yang menjadikan ini itu orang masuk Asia itu tapi gambarannya kurang. Kemudian beliau sebentar menggunakan banyak cara, misalnya biasanya orang gambar pakai tangan kanan, Pak Agus mau nyuruh gambar pakai kiri, tangan kiri, dan itu juga beberapa persen setelah tangan kiri dilatih ini, banyak mahasiswa yang gambar jadi lebih bagus. Tapi nggak berhenti di situ aja. Sewaktu fase itu sudah terlewati, apa ya yang bikin lagi itu? Oh ya, otak kanan ini apa sih yang bisa merangsang itu? Musik. Musik. Habis itu apa? Musik itu apa tuh? Ya musik itu ya bisa main musik atau nari, menari kan, menari juga ada musik. Oh, kemudian bikin sebuah Universitas Atmajaya itu bikin mata kuliah kayaknya seni budaya. Nah, itu diharuskan mahasiswanya untuk pas ujian itu ada nari. Kemudian olah yang dari sisi gerak badan juga ada yoga. Jadi mahasiswa yang berminat yoga ya pakai yoga, pakai seni tari juga kayaknya. Kemudian seni yang dia nyanyi. Nah, lagu saya itu termasuk waktu itu dipakai untuk mahasiswanya untuk pergelaran salah satu gitu. Saya juga itu kan lagu saya dulu. Itu saya terapresiasi. Nah, kemudian saya ini apa basicnya apa sih mengadakan pergelaran seperti ini? Jadi dari yang nggak bisa jadi bisa itu, jadi orang nggak sama sekali nggak bisa nari akhirnya bisa dengan semua, dan ternyata itu memberi efek sket mereka jadi bagus, kemudian tingkat konsentrasi belajar mereka di kuliah juga
semakin tinggi menurut Pak Agus dan kru dosen-dosen yang lain waktu itu. Saya mengamati. Saya sering dolan di kampus lama saya juga kan. Ya. Oh, jadi mengamati orang-orang berseni itu akhirnya saya katut. Wih, sketser. Saya nggak bisa emang. Ada semacam rasa timbal balik. Ah, itu musisi. Karya saya dihargai. Wih, saya belajar sket. Di kantornya mahasiswanya, saya ada kertas kosong, saya ya latihan dasar dulu sampai ke tangan saya. Dan itu juga memberi apa ya, semacam kalau saya sering megang gitar terus melakukan sebuah dimensi lain yang belum pernah saya sentuh sekali. Menggambar watercolor itu seperti sebuah apa ya, kalau fase proses kreativitasnya itu inkubasi. Jadi sebuah fase di mana saya melepaskan gitar saya masuk ini supaya bisa menemukan aha atau ide lain gitu. Sebenarnya refresh dan akhirnya menemukan ide lain, ya, kembali lagi muter lagi. Ya karakteristik pikiran dalam menjalani proses mungkin seperti itu. Supaya berlangsung. Jadi konektivitas, kalau Pak Harto tadi, koneksinya apa antara sket terus gitar sama vegan? Sebenarnya saya cenderung lebih jauh lagi menariknya seperti lahir kembali itu loh Pak. Bayi itu kan mendengar dulu tuh ketoknya, mendengar aja gitar musik ya, terus baru bisa melihat itu mengamati, awes nyeket, ya sudah bisa mulai tangannya sudah mulai orek-orek tembok. Habis itu makanan bayian, susu itu murni itu apa sih? Yang terakhir sekarang apa sih, vegan? Sudah vegan, jalan tengah. Berarti garis merahnya antara sketch, gitar, dan vegan. Betul, itu. Saya hanya untuk memotivasi, catatan aja sih. Ya, kalau bahasa zaman saya dulu, catatan si boy. Instagram saya pakai untuk ini. Untuk mengingat aja, ada nilai-nilai spirit. Begitu sebuah postingan itu mengingatkan kita pada ini, kita jadi refresh lagi, kembali lagi. Hari ini terpuruk, ya wes lihat lagi, ada. Saya pernah mengalami kebahagiaan atau sebuah kenangan. Itu nek kala-kala terpuruk aja. Sebenarnya kayak ya masa lalu ini, hari ini katanya ya udah masa lalu, ya masa lalu. Cuma kadang ya masa lalu itu ya sewaktu kita down. Itu penting juga. Okay. Apa ya, menelusuri jejak-jejak masa lalu itu kan ada beberapa puisi-puisi yang ada harus kita terima, karena ya kalau spiritual kan sering kita lihat hiduplah pada masa kini itu sajian itu mengandung masa lalu dan masa depan. Kita hidup di sini, saya duduk di sini itu aslinya ada yang dua mengikuti, masa lalu dan masa depan. Ya masa depan harus bergerak ke depan terus ya, mau nggak mau sebenarnya kita harus ya gimana ya, sebagai orang awam saya hanya menjalannya filosofi yang itu juga sekilas, saya juga nggak menahu, cuma saya itu dari kecil ya nggak pernah, otak saya itu mungkin di set nggak mau berdebat, jadi tapi ya kebetulan ya informasi yang masuk ya banyak kan yang dipahami orang-orang yang sudah tingkat kesadarannya juga baik. Jadi saya juga niru-niru. Suka niru-niru. Terima kasih Mas Doni atas waktunya. Baik Pak Rato, atas sharingnya. Terima kasih banyak.
Sampai ketemu di Jogja. Baik, terima kasih Pak. Kami tunggu. Terima kasih. Terima kasih.